Gila kerasnya. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indoriek. Dan semoga kalian bisa selalu serta diberikan rezeki yang lebih paham dan berbarangnya. Dan di minggu ini aku mau throwback ya. Kemarin aku sudah throwback Butterfingers yang chemistry. Sekarang aku bakal throwback lagi Butterfingers yang judulnya Faculties of Mind ya. Sambil menunggu mereka konser nanti, kita reaction dulu lagu-lagu lama mereka ya. Butterfingers ini salah satu band legend juga ya, bisa dibilang seperti itu ya, band legend di Malaysia, lumayan terkenal juga di luar negeri ya. Dan kemarin aku baru tahu kalau gitarisnya itu adalah Lock ya, jadi sudah nggak diragukan lagi, ini adalah kumpulan orang-orang yang punya skill musik tinggi, yang ahli-ahli semua di bidang musik ya. Dan Butterfingers ini mengusung genre grunge dan nggak begitu banyak juga ya band grunge di Malaysia. Yuk langsung kita lihat aja seperti apa Faculties of Mind ya, throwback kita kali ini. Yuk. Hard Rock Cafe 2005. Dari kamera penonton juga nih. Lagu yang ini mirip banget dengan Nirvana ya. Gitarnya itu, dan gitar. Nadanya juga, nada vokalnya juga. Iya, mirip banget dengan Nirvana ya. Walaupun dari kamera penonton lumayan apa namanya, bersih audionya ya. Distorsinya masuk langsung mulai. Itu mulai pecah audionya. Padat banget ya. Udah nonton. Wah, gila kerasnya. Wow.
Outro sama intronya itu mirip banget sama lagu Nirvana ya. Oke, Butterfingers, Faculties of Mind. Iya, lagu ini mirip banget ya dengan lagu Nirvana ya. Nah, dan ada vokalnya, intro sama outro gitarnya tadi mirip banget sama lagu Nirvana, lagu-lagu Nirvana ya. Vibes-nya itu ya. Dibandingkan dengan lagu yang kemarin, chemistry itu nggak begitu mirip dengan Nirvana. Yang ini mirip banget kalau menurut aku ya. Tapi keren, keren banget untuk mereka, untuk Butterfingers ini. Crowd-nya juga bagus tadi ya, crowd-nya pada nyanyi semua padat banget ya. Jadi kita tunggu aja konsernya nanti. Dan ya, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao!